kayak warga sini merasa apa ya, jadi terganggu lah perjalanannya Pak. Misalnya kalau pagi jalannya licin, anak sekolah itu susah mesti diantar sama bapaknya atau saudaranya. Selama ini udah ada perhatian dari pemerintah Pak? Ya kalau kunjungan sih udah ada, misalnya ditindak udah ditindak, tapi kelanjutannya belum jelas Pak ini Pak.